Yo Omers, balik lagi ke My Cigarette Channel. Oh Mike, ada sesuatu yang baru hari ini. Kita mau unboxing, kita mau review, kita mau lihat lebih detailnya lagi. So far sampai barang ini datang kemarin ini nggak terlalu favorit di Indonesia. Tapi you never know. After this video, mungkin ada teman-teman yang tertarik dengan detailnya dan ini layak buat dikoleksi. Penasaran? Follow me. There you go. So we got a set. Ini sebenarnya pop culture. Retro siri yang terbaru yang belum masuk ke Indonesia nih. Ini ada 5 mobil ya, 5 mobil. Ini Jurassic World siri. Nah, ini coba ini Om Sam bisa kasih lihat nih. Jadi ada 105, 205, 305, 405 sama 505. Ini ada 5 satu set. Oke, okay. Nah jadi si Jurassic World ini dia keluar satu lagi di seri yang nanti akan keluar tapi cuma satu piece. Jadi kayak complete setnya ada di dipisahin. Oke, okay. Tadi Om Mike bilang ini retro ya, sorry ini pop culture. Yang retro itu nah biasanya yang campur-campur, yang movie or anything itu dalam seri yang mix, retro mix. Ini pop culture yang biasanya satu seri itu memang dia modelnya sama, misalnya kayak DC Comic, semuanya DC Comic. Oke, okay. We gonna start with the number one. Ini dari warnanya cukup keren, si orange card artnya juga. Gua nggak tahu kenapa Brad Box ini sempet beberapa kolektor di Indonesia juga yang ngumpulin sampai militan juga. Nice, cakep ya. Oke, okay, kita mau bongkar ya. Ini buat teman-teman kolektor yang lama nunggu variannya, ini cukup memuaskan juga lah, udah keluar. There you go, kita langsung aja kita lihat detailnya di roda putar. Ini Om Sam bisa mantep. Oke, okay. Castingannya masih sama castingan yang lama, dia pakai tamponya apa ya, blue, tulisannya blue. Kiri kanan sama ya guys, jadi kayak ada scratch gambar itunya, cakaran. Alright, so next kita punya ini castingannya Mercedes-Benz Unimog U1300L. Nice, kita langsung bongkar aja, cakep nih guys. Nah ini yang udah koleksi si Unimog, si Mercy, ini layak banget nih buat variasinya. Oke, kita lihat ya dari sisi sini gambarnya yang seperti ini. Oke, yang sebelah sini beda. Beda apa sama sih? Oh sama ya, sama-sama. T-Rex. Oke, kita lihat detailnya. Ini si T-Rex. Nice. Oh ini si Blue kalau nggak salah yang di filmnya ada peliharaannya dia ya, di Jurassic, gue gak tau deh, yang penggemar gilanya Jurassic World. Alright, so next kita punya ini 38 Dodge Airflow, which is, this is a nice casting. Klasik ya, kita bongkar ya. Nice, gak ada GDM sini. Oke, okay. Jadi kebanyakan pop culture itu pakai mobil yang bodinya lebar buat ditaruhin dekalnya guys. Ini kiri kanan sama, sama persis. Warnanya kayak ini apa ya, krem. Kita lihat langsung detailnya di sini. Alright, si Dodge Airflow ini banyak juga yang koleksi sih. Ini body custom sih cakep, banyak ada yang dipotong belakangnya dibikin truk atau disambung dibikin limousine. This is a nice casting juga buat anak-anak custom ya. Tapi di Indonesia peminatnya sih nggak terlalu banyak. Oke, okay, next kita punya
Combat Medic. Nah, ini Indonesia banyak nih yang sip yang kolektor Combat Medic. Let's open it up. Buka ya. Jadi di sini ada tulisannya tuh, guys. Dilophosaurus ya. Oke. Yeah. Dilophosaurus. Ada namanya. Let's see. Combat Medic. Nice. Tadi yang di Airflow nggak ada namanya. Oke. Buat pelek dan body warnanya cakep sih ini. Dia ini ya. Cut-cutnya juga cakep ya. Alright guys, next kita punya si ini. KW Turbas, berarti yang kemarin yang dari Batman ini yang terakhir nih. Yang terakhir keluar di seri ini. Oh, KW Turbas. Sepuluh dong. Saya tahu sih nggak terlalu banyak yang favorit Jurassic World, atau memang mereka nggak main di diecast, lebih main ke apa, ke figurnya atau lain-lain. Ini Mosasaurus, ini berarti yang laut kali ya, Mosasaurus. Oke, kita lihat di sini. Buat teman-teman yang punya anak boys yang atau girls yang hobi sama Jurassic World, dinosaurus segala macam, ini cocok banget buat koleksian yang mereka. Dan menurut gua sih, gua kasih nilai 7 lah. Oke. Okay? Nah, ini peleknya menarik nih, guys. Dia size 8 tapi ini apa? Kayak ada buat Mercy, cakep. Oke, okay, kita taruh 5-5-nya ya, Sam ya. Oke, okay, one. It's a pretty big car semuanya. Jadi dia punya bodinya, bisa naro dekal buat cukup di gambar. So what do you guys think about this set? Yay or nah? Go ahead. Tinggal taruh aja di coret-coret komen. But this is worth to collect juga sih. Dan harganya gak terlalu mahal karena set ini gak terlalu favorit di Indonesia ya guys. Wah, atau kalau di luar negeri, ada gak freak-freak yang kolektor yang sadis-sadis tentang si Jurassic World. Oke. Okay. So, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Thank you juga buat supportnya sampai hari ini. Jangan lupa nanti di komen di bawah what you guys think about this video tentang konten yang kita udah nonton. Alright, salam Gasomers, peace. I'm out.